113 taruna Angkatan Udara Nugis Nyorang Kursus Pradasar di Skadron Pendidikan Lanud Sulaiman dicindekeun geus mampu pikeun nyangking brevet paradas Angkatan K-188 poe Sabtu isuk-isuk. Prak-prakan nyematkeun brevet paradas dipungkas ku kagiatan terjun payung para siswa taruna Angkatan Udara di Lapang Mako Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung. Setutas ngelakonan kursus para dasar jero tilu minggu di Skadron 204 Lanud Sulaiman, 113 taruna Angkatan Udara anu ngawengku taruna 104 turta taruni salapan urang dicindekeun geus hasil nyangking brevet para das Angkatan K-188. Para siswa taruna anu geus dicindekeun boga hak make brevet paradas teh ngalakonan penerjunan pamungkas kalawan dropping zone runway Lanud Sulaiman. Komandan Kodiklat AU Marsda TNI Tatang Harlian Sanandesgen, kursus para dasar boga harti anu penting pikeun siswa taruna lantaran dina eta latihan dasar teh bisa ngawujudkeun kamampu jeung kaparigelan prajurit dina ngalarapkeun prosedur terjun statik. Di mana mata pelajaran yang diberikan kepada siswa, dalam hal ini adalah kebetulan taruna, ini merupakan kurikulum yang sudah ditentukan oleh TNI Angkatan Udara, dan ini merupakan suatu pembekalan bagi prajurit TNI Angkatan Udara, sehingga taruna merupakan salah satu nantinya sebagai prajurit di mana mereka dibentuk, dan kurikulum ini memang diwajibkan bagi mereka sehingga mereka nanti mempunyai satu kemampuan, ya, kemudian juga menguasai tentang terjun statik, dan ini merupakan juga salah satu mata pelajaran pematraan, ya, sehingga mereka betul-betul nanti menguasai, demikian juga nanti sebagai prajurit mereka jadi pemimpin yang ada di TNI Angkatan Udara, dan tentunya menjadi pengalaman bagi mereka untuk nanti berdinas di masa yang akan datang. Dirina ngembohan eta kagiatan kursus para dasar teh mangrupa tikan dasar pikeun para siswa taruna Angkatan Udara anu satuluyna bakal nampa pancen jadi prajurit turta pimpinan secara profesional. Yuana Kurniawan, Bandung TV.